Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La ilaha illa wahdahu la syarika Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa la kulli sayin qadir. Ashadu an la ilaha illa wa wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati dan semoga selalu dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat baik yang telah sedang maupun yang akan Allah berikan pada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan kita pun bersyukur pada kesempatan pagi ini bisa berkumpul di Masjid Raya Al-Jabar untuk menunaikan kewajiban sulat subuh berjamaah dan mudah-mudahan yang kita lakukan jadi ibadah juga, dari ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Salawat dan salam kita curahkan kepada makhluk Allah yang luar biasa yang telah melakukan perubahan yang sangat signifikan dari masa jahiliyah menjadi masa penuh peradaban. Beliulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan pagi di hari Jumat ini, mari kita perbanyak untuk bersolawat juga berzikir. Semoga apa yang kita lakukan selalu menjadi ibadah dan Allah meridoinya. Pada kesempatan pagi ini pula, kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing. Semoga Allah memberikan kesembuhan, kesabaran dan sembuh dengan tidak menimbulkan rasa sakit lagi. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati dan semoga dirahmati Allah. Ada pepatah Arab yang mengatakan al-adabu fauqal ilmi. Bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ini kalau hanya Orang itu mengandalkan ilmu tanpa dibarengi dengan adab. Iblis juga bisa, karena iblis diberikan keistimewaan oleh Allah, yaitu lebih ilmunya dibanding manusia. Namun, karena iblis itu sombong, maka kita derajatnya lebih tinggi daripada makhluk Allah yang lainnya. Dalam suatu diskusi, Imam Malik pernah berkata kepada salah seorang pemuda Quraisy tentang pentingnya mendahulukan adab sebelum mempelajari ilmu. Beliau menyampaikan kepada pemuda tersebut, pemuda Quraisy tadi, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Mempelajari adab dan etika tentunya membutuhkan Proses waktu, faktor terpenting untuk memengaruhi baik buruknya perilaku ini, tentu tergantung dari lingkungan kita yang paling kecil, lingkungan keluarga, lingkungan sekitar kita, masyarakat, dan juga secara umum di lingkungan tempat kerja kita. Misalnya, untuk itu, mari kita sama-sama untuk selalu menjaga kondusivitas lingkungan kita. Supaya terus terjaga, adab dan etika-etika tetap selalu dijunjung tinggi. Banyak ulama dalam mempelajari adab itu lebih lama dibanding dengan mempelajari ilmu, artinya bahwa memiliki sedikit adab justru itu lebih penting dibanding dengan mempunyai banyak ilmu. Kenapa demikian? Karena orang yang berilmu tinggi belum tentu beradab, tetapi orang yang beradab sudah pasti akan berilmu dan karena mampu untuk menempatkan ilmu tersebut sesuai dengan yang seharusnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kita tahu banyak kejadian-kejadian di lingkungan sekitar kita, orang pandai, tapi ternyata. Melakukan sesuatu tindakan yang tidak terpuji, atau bahkan sangat merugikan lingkungan sekitarnya, ini karena memang bisa jadi kurang beradab di negara kita. Sudah jelas ada Pancasila, kita sebagai Muslim, di samping Quran dan Hadis, sebagai pedoman kita, Pancasila, kira-kira berpancasila, tidak orang yang tidak beradab tersebut, tentu tidak. Ada sila yang mengatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau ada orang yang tidak beradab berarti bukan sekadar tidak islami tapi juga tidak Pancasilais. Mari kita menanamkan dan menumbuh majukan adab dan etika seperti ketika berjumpa dengan sesama muslim ataupun siapapun kita melakukan salam diawali dengan senyum salam sapa seperti yang sering disampaikan oleh Ustadz besar Abdullah Kim Aagim kita ketemu dengan orang kita lakukan senyuman kita sampaikan senyuman karena orang yang dilempari senyuman itu akan senang bisa jadi kita dilemparin uang mungkin akan merasa wah oh, saya dapat uang tapi kalau cara uang itu dilemparkan pada kita tentu kita akan tersinggung terlebih-lebih dilemparin batu. Tetapi kalau kita sebagai umat yang tahu adab dilemparin senyuman, insya Allah kita akan merasa nyaman, orang akan merasa nyaman. Kecuali sedang sakit barangkali ya. Maka setiap pertemuan kita awali dengan misalnya menunduk senyum atau memberikan hormat kepada orang yang lebih tua, menyayangi kepada yang lebih muda. Dengan demikian kita saling menghargai. Hidup ini akan semakin nyaman, hidup ini akan semakin indah. Bukan berarti tidak akan ada persoalan. Selama kita masih hidup, maka selama itu pula kita akan menghadapi persoalan. Kuncinya bukan kita menghindari persoalan, tapi bagaimana kita mengatasi persoalan yang ada yang ada di depan kita. Persoalan bukan dicari, tapi kalau sudah ada, mari kita cari solusinya. Saya sering menyampaikan bahwa kadang-kadang kita dengan mudahnya men-share sesuatu yang kita tidak tahu kebenarannya. Hati-hati, kita men-share sesuatu atau status yang kita tidak tahu. Seakan-akan itu status itu membela Islam, tapi ternyata ada kalimat-kalimat yang sifatnya memfitnah atau barangkali bisa tidak memfitnah bergibah. Semoga kita di dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa mengendalikan diri supaya tidak mudah kita men-share sesuatu tanpa kita tahu dasarnya, kebenarannya. Sangat banyak sekali WA grup kita yang kita terima kadang-kadang ada tulisan seolah-olah membela Islam tapi ujung-ujungnya ada fitnah yang lain. Islam itu adil, adil tidak hanya untuk orang Islam saja, adil juga untuk siapapun makhluk Allah di muka bumi ini. Bahkan, Islam mengajarkan kita, kita hendaknya adil juga kepada makhluk Allah yang lainnya. Kita punya tanaman di rumah, kita siram tanaman itu, kita punya ternak, atau punya, misalnya, piaraan ikan, kita kasih makan, kita uh, kasih air yang cukup sehingga apa yang kita lakukan ini betul-betul indah. Banyak orang mengatakan, jika engkau ingin dihormati dalam hidup, maka belajarlah untuk menghormati orang lain. Artinya kita saling. Saya terkesan ada seorang Habib yaitu Habib Lutfi dari Pekalongan ya kalau tidak salah, pernah mengatakan bahwa beliau ketika hendak makan saja selalu berpakaian rapi. Pakai wewangian dan bersih, karena apa? Menurut beliau, bahwa hal yang dia lakukan itu adalah merupakan salah satu adab terhadap makanan kepada Allah yang memberikan rezeki. Betapa pentingnya hadirin, adab sebagai penghias ilmu yang kita miliki. Insya Allah, kalau kita beradab dimanapun kita akan bisa hidup lebih nyaman. Ada beberapa hal penting bagi kita untuk menerapkan etika atau adab-adab dalam bekerja sesuai dengan syariat Islam. Tentunya, setidaknya ada lima etika kerja dalam Islam, yaitu: yang pertama adalah kita bekerja secara ikhlas, kemudian jujur, amanah, persaudaraan, dan berkeadilan. Mari kita kupas satu-satu. Insya Allah tidak panjang, tapi ini mudah-mudahan ya. Kalau kita aplikasikan, insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Setelah pulang dari Masjid Raya Al-Jabar ini, mudah-mudahan bisa ada sesuatu yang bermanfaat, bisa kita sebarluaskan juga kepada saudara-saudara kita. Yang pertama, bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya amal kerja itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya orang itu tergantung dari apa yang diniatkan. Itu ini tercantum dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dalam menjalankan setiap pekerjaan dan perniagaan perlu keikhlasan dan bersungguh-sungguh, karena sikap tersebut akan mewujudkan efektif dan efisien dalam meningkatkan hasil kerja atau hasil karya kita. Kita melakukan pekerjaan bukan karena semata-mata dengan orang lain, tapi kita beribadah. Sudah ada aturannya, kita lakukan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Mau ada yang memuji atau tidak, kita lakukan sebaik mungkin. Karena Allah Ta'ala. Yang kedua, Ibu Bapak yang saya hormati. Jujur, tidak ada perangai yang paling tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dusta. Ini menurut hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Jadi kejujuran adalah azas nilai etika dalam Islam. Dalam mengorganisir maupun dalam organisasi kegiatan bisnis, seseorang perlu jujur dan tidak menipu atau bahkan subah palsu. Kalau kita berdagang, menjual produk yang kita laku, jual itu, jual produk yang betul-betul berkualitas. Ada saudara-saudara kita yang masih menjual produk yang atasnya bagus, ternyata di bawahnya busuk. Ini jelas tidak jujur. Kalau kita sebagai seorang dosen, sebagai seorang guru, sebagai kiai di suatu pesantren, kepada anak-anak didik kita, melakukan semena-mena, ini namanya tidak jujur juga. Kita perlakukan orang lain dengan kita sebagai petugas di suatu tempat yang sudah jelas aturannya, misalnya ada pungutan sekian rupiah, kemudian kita naikkan dengan sekian rupiah tanpa aturan yang ada. Ini juga tidak jujur. Maka kita sebagai Muslim bukan untuk mencari-cari masalah, bukan untuk nambah-nambah masalah, tapi semoga kita menjadi bagian dari solusi terhadap masalah-masalah yang ada. Hadirin, yang ketiga adalah amanah. Dalam hadis riwayat Al-Tirmizi, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa percayakanlah agamamu, amanahmu, dan segala pekerjaanmu kepada Allah. Amanah adalah prinsip pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam melaksanakan pekerjaan harus berlaku amanah kepada negara, kepada organisasi atau bahkan kepada individu. Jadi kalau kita diberi amanah tugas apapun, kita jalankan dengan sepenuh hati, lillahi ta'ala. Bukan karena ada sesuatu orang yang nanti akan memujinya atau hal-hal lain yang akan berdampak terhadap itu. Utamakan apa yang kita sudah dapatkan amanah dari siapapun kita siap untuk menjalankan amanah itu laksanakan dengan sepenuh hati, karena Allah Ta'ala. Dua terakhir yaitu yang keempat, persaudaraan. Dalam hal saling bersaudara, saling berkasih sayang, kaum Muslimin ibarat satu tubuh. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Perbuatan baik yang terjalin akan dapat mewujudkan suasana. Damai, harmonis serta menjauhkan diri kita dari sifat dengki, iri, asut, berkhianat. Kalau di daerah Sunda kita ini ada istilah silih asih, silih asuh, silih asah. Ada lagi silih tulungan, silih wangi. Jadi apa yang kita lakukan itu saling, silih, saling, saling menghormati, saling menjaga. Saling beras, beradu argumen yang positif dan kita saling menolong. Terakhir, yaitu berkeadilan. <tuh> Apabila Allah menghendaki kebajikan bagi suatu kaum atau umat, maka urusan mereka dipercayakan kepada orang-orang arif dan harta kekayaan mereka diserahkan kepada orang-orang dermawan. (Hadis Riwayat Abu Daud) Keadilan yang dimaksud adalah setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan semestinya, bukan sama rata sama rasa. Tentunya, arti adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa diskriminasi. Kalau kita menjadi hakim, hakim yang adil bukan hanya kepada orang-orang yang berposisi berpangkat tinggi saja, keadilan tetapi kepada siapapun tidak pandang bulu apakah itu orang biasa-biasa saja, pejabat atau siapapun harus diperlakukan secara adil. proporsional. Tidak pandang bulu. Yang benar benar yang salah-salah. Dan kita pun di lingkungan sekitar kita, kepada minimal kepada anak-anak kita tak berlaku adil. Sekali lagi bukan berarti sama rata sama rasa, tetapi adil itu proporsional. Anak kita yang SMA mendapat uang yang lebih daripada anak kita yang SD, misalnya. Itulah keadilan. Jadi, lima etika dalam bekerja yang saya sampaikan barusan adalah: yang pertama, bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bekerja secara jujur, hidup secara jujur, yang ketiga amanah, yang keempat bersaudara atau persaudaraan kita jalin, sehingga kita mendapat banyak. Sahabat banyak saudara banyak jaringan. Saya tadi pagi sudah ketemu dengan Kyai Mansur dari uh, Jawa Timur, ya. dan juga ada dari ibu-ibu dari Garut. Dan di sini mari kita nambah nambah persaudaraan, nambah saudara kita. Dan kelima yang tadi itu adalah keadilan. Yang artinya adalah semua yang kita lakukan, kelima-limanya adalah merupakan aplikasi dari istilahnya adalah integritas. Integritas diri kita, ya. integritas itu adalah konsisten sesuai dengan nilai-nilai positif yang kita yakini. Bahasa mudahnya, integritas adalah apa yang kita katakan, itulah yang kita laksanakan. Jangan sampai kita. Mengatakan sesuatu, tapi hanya orang lain saja yang melaksanakan. Kita hanya menyuruh, sebagai Muslim, sebagai manusia, umat Rasulullah SAW, jika kita menyuruh, menyuruh itu, misalnya ibu menyuruh anaknya pergi ke pasar, berarti anaknya yang pergi ke pasar. Alangkah baiknya kalau kita mengajak, kalau mengajak contoh, misalnya. Bapak mengajak putranya ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Mengajak artinya bapak tersebut ikut serta. Nah, kita pun demikian. Mari kita mengajak, bukan berarti ibu gak boleh menyuruh anaknya pergi ke pasar ya. Kalau memang itu harus dilakukan, silahkan. Tapi ini hanya menjelaskan perbedaan antara menyuruh dan mengajak. Dan kalau kita hanya pandai untuk mengatakan sesuatu, tapi tidak pandai untuk melaksanakan sesuatu, itu Allah dalam Quran surat As-Saff ayat 2 berfirman Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la tafalun Wahai orang-orang yang beriman mengapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau sendiri tidak mengerjakannya Dan di ayat berikutnya yaitu uh, ayat nomor 3 Allah berfirman Kabura ta, kabura maktan an tafalun amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu laksanakan atau kamu kerjakan hadirin yang berbahagia dan semoga selalu dirahmati Allah Semoga kita tergolong umat yang mampu menjaga integritas sehingga bermanfaat bagi banyak umat Bermanfaat bagi banyak umat, itulah sebaik-baik umat. Dan semoga apa yang kita lakukan selalu menjadi ibadah, dan Allah meridhoinya, dan cita-cita luhur kita adalah semoga ketika kita dipanggil oleh Allah suatu saat nanti, mudah-mudahan dalam kondisi husnul khatimah, baik di penghujung. Pada kesempatan yang baik ini pula, saya mendoakan jamaah semuanya baik yang dari Bandung maupun dari luar Bandung, semoga sepulang dari Masjid Raya Al-Jabar ini, kita akan tambah ketakuan kita, akan tambah kebaikan kita kepada masyarakat di lingkungan sekitar kita, dan setiap kita lakukan, mudah-mudahan Allah meridhoinya Kurang lebihnya, saya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.